أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala. Malam ini malam yang ke-2 daripada bulan Safar 1437 Hijrah. Allah masih lagi panjangkan usia, berikan kita kelapangan, sihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ni dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang pertama sekali, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Dan mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf banyak-banyak sebab bulan lepas tak mai. Minta maaf saya lah, terpaksa balik kampung, tak upaya saya lah. Minta maaf banyak-banyak. Dan malam ni insya-Allah selesai doa. Malam ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allumi, karangan Al-Imam Al-Syeikh Al-Alamah Az-Zurnuji ataupun Az-Zurnuji rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi-kitabihi fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Dan malam ni insya-Allah kita nak sambung kitab pada muka surat yang keempat deh. Nah. Kita masih lagi berada pada fasa yang pertama, bab yang pertama berkaitan dengan isu pengertian maksud ilmu pengetahuan, maksud ilmu fiqh dan kelebihan ilmu fiqh. Nah, kita masih lagi berada di bawah tajuk yang pertama, masih lagi dalam fasa 1. Baik. Dan hari ini kita nak tengok tajuk yang keempat, minta maaf, muka surat yang keempat. Kita nak tengok tentang satu tajuk yang cantik yang disusun oleh Al-Imam Az-Zurnuji rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan kemuliaan ilmu serta kelebihan yang ada pada ilmu ni. Ilmu ni apa kelebihan orang yang berilmu? Ilmu ni apabila berada pada manusia, apa kelebihan manusia tersebut? Manusia tu lebih kat mana bila ilmu tu dekat dia? Yang ni yang kita nak tengok pada malam ni insya-Allah. Baik. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikitabihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kemuliaan ilmu dan kelebihan ilmu. Kemuliaan ilmu itu dimiliki oleh setiap orang, malah dikhususkan kepada manusia. Pengarang kitab kita memulakan bahagian ini ataupun bab ini dengan menyatakan ilmu ni, Allah Subhanahu Wa Taala khususkan ilmu ni kepada satu makhluk yang bernama manusia. Ilmu ni manusia aja boleh dapat. Itu senang kita terjemah. Ilmu ni apa Ustaz? Kita boleh terjemah dalam lorat kita hari ni, pengetahuan. Ilmu ataupun pengetahuan ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada semua manusia. Satu. Dan hanya manusia sahaja Allah bagi pengetahuan ni. Ilmu ni Allah bagi kepada manusia sahaja. Lain daripada manusia, Tuhan tak bagi. Boleh faham bahasa tu Silan? Faham ke tajuk malam ni Silan? Tajuk malam ni kita nak bicara tentang ilmu. Kita masih lagi berada di bab yang pertama, bab mukadimah, cara tentang ilmu dulu. Kitab yang kita mengaji ni bicara tentang adab menuntut ilmu. Akhlak ketika mana menuntut ilmu, macam mana nak dapat ilmu yang barakah, macam mana nak dapatkan ilmu yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi pada fasa yang pertama ni, pengarang kitab kita tak sebut lagi tentang akhlak tersebut, adab tersebut.
Bab yang pertama, beliau cuma mengulas tentang isu ilmu tu. Ilmu tu apa? Satu. Yang kedua, apa kelebihan ilmu ni? Yang tu aja boleh dapat kau no? Kau sat gi duk apa dia lah malah ni duk mengaji ni. Kan? Jadi pengarang kitab kita menyatakan ilmu ni, specialnya ilmu ni, Allah bagi ilmu ni kepada semua makhluk yang bernama manusia. Satu. Dan ilmu ni hanya kepada manusia sahaja Tuhan bagi. Lain daripada manusia Tuhan tak bagi. Baik. Semua ciri selain daripada ilmu dikongsi bersama oleh manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Seperti ciri-ciri berani. Contoh. Dia sebut di sini perkara yang lain, benda lain, semua manusia, haiwan, makhluk-makhluk lain, semua pakat kongsi belaka. Contoh yang dia bagi, berani. Binatang ada berani, manusia pun ada yang berani. Garang, manusia ada garang, binatang pun ada jenis garang. Kuat, sama. Baik, sama. Sayang, sama. Boleh dikatakan semua sifat ni berkongsi antara manusia dengan makhluk-makhluk lain. Tapi ada satu je tak kongsi. Ilmu. Ilmu Allah bagi kepada makhluk yang berakal. Namanya manusia. Lain daripada manusia, Tuhan tak bagi. Faham kot bahasa tu, Noh? Sebab itu manusia ni, kita ni dimuliakan oleh Allah. Antara sebabnya, Allah bagi kita ilmu. Bila kita memiliki ilmu, kita memiliki pengetahuan, kita boleh beza mana baik, mana buruk. Boleh faham soalan? Kita boleh beza mana betul, mana salah. Majlis fatwa kata vape haram. Kabinet kata vape halal. Kalau kita orang yang berilmu, kita boleh fikir dah mana satu hak betul, mana satu hak salah. Teh. Hak mana betul? Kalau ada ilmu, boleh timbang. Depa sapu duit kita ustaz GST contoh. Depa sapu duit kita ustaz purata RM19 sehari. Ni ada kutip cukai setiap hari ni. Boleh kata satu orang manusia bayar cukai pada kerajaan satu hari RM19 purata sehari. Satu orang ke satu keluarga? Sorry, satu keluarga. Satu keluarga RM19 sehari kita duk bayar cukai tu. Dua hari RM38. Tiga hari ustaz dekat RM50 lebih kita duk bayar cukai tu. Setiap hari kita bayar RM19. Dan kerajaan bagi balik pada kita satu hari purata 14 sen sehari melalui apa? BRIM. BRIM yang kita dapat setahun sekali kalau bahagi dengan 365 hari makna sehari 14 sen satu keluarga dapat. Orang yang ada ilmu dia boleh timbang benda ni. Benda ni betul ke tak betul? Dia boleh timbang. Macam marah sebut tajuk tu. Tak, contoh. Hingga marah. Dan dia boleh fikir benda macam ni, cuma makhluk yang bergelar manusia sahaja. Sebab dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham ke, no? Ha. Sebab itu kalau ada ilmu tak mau guna, ada ilmu tak mau pakai, ada pengetahuan tapi tak mau ikut macam mana yang kita faham, rugi sangat. Baik. Dengan memiliki ilmu, bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu kepada manusia ini, Allah menzahirkan kelebihan Nabi Adam terhadap para malaikat serta menyuruh mereka sujud kepadanya. Nampak? Dengan ilmu inilah Nabi Adam diangkat menjadi satu makhluk yang cukup-cukup tinggi sehingga malaikat, makhluk yang tak pernah buat dosa, makhluk yang tak pernah buat maksiat, makhluk yang yaf'alu ma yu'marun, mereka bukan buat apa saja yang diperintahkan. Makhluk yang macam ni punya baik pun Allah perintahkan supaya sujud pada Nabi Adam. Allah buat Nabi Adam, Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ajar Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan kami ajarkan kepada Adam semua benda. Hai Adam, ni api, ni ayam, ni awan, ni langit, ni gunung, ni binatang, ni sekian-sekian serangga, ni lebah, ni semut, ni kayu, ni batu. Nabi Adam adalah seorang manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada beliau pengetahuan, tahu semua benda. Tahu semua benda tu bukannya maksud tahu benda akan datang. Benda akan datang Nabi Adam tak tahu.
Tapi benda yang ada di hadapan matanya, semua dia tahu. Ini satu kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Adam, yang mana secara tak langsung juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dapat juga benda ni. Baginda pernah bersabda, "Ulimtul asma'a kullaha." Aku diajar semua jenis benda. "Kama 'allama Adam al-asma'a kullaha." Macam mana Nabi Adam dulu diajar semua benda. Hak ni ada dalam Musnad Firdaus Imam Dailami. Poin kita nak sebut di sini, Allah Subhanahu taala muliakan makhluk yang bernama manusia ni dengan ilmu. Ilmu. Sebab itu hari ini menjadi tanggungjawab kita sekalian untuk menjadi orang yang berilmu. Nak jadi orang berilmu nak buat macam mana ustaz? Kena mengaji. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita, minta maaf, hatta Allah sendiri sebut pada kita, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum." Allah akan meninggikan darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu. "Walladhina utul ilma," dan orang-orang yang diberikan ilmu darjat dengan beberapa darjat. Sebab itu dalam Islam muslim, antara perkara yang penting dalam Islam ni ilmu. Sebab itu baginda pesan pada kita, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu ni dia wajib pada setiap orang. Tak kira lah dia kaki tangan kerajaan ke, dia kaki tangan swasta ke, dia tak kerja ke, dia mekanik ke, dia tokek kedai ke, dia suri rumah ke. Menuntut ilmu tetap wajib kepada semua manusia. Dan menuntut ilmu pula, Nabi sebut, bukan berhenti dekat PhD, dah. Bukan berhenti naik umur 20 berhenti, dah. Bukan umur dekat 50, tak payah mengaji dah lah, bagi orang muda-muda pula mengaji, dah. Baginda mengatakan, talabul ilmi, menuntut ilmu, minal mahdi, daripada buayan. Ilal lahdi, sampai lubang kubur. Bahasa mudah, mengaji ni sampai mati. Awak yang senyap. Boleh faham ke no? No? Boleh dapat ke no? InsyaAllah mudah-mudahan ambil benda-benda macam ni silah. Nah, bila ada ilmu, kedudukan manusia tinggi. Bila ada ilmu, kedudukan Nabi Adam pun tinggi, melebihi kelebihan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sambung. Sesungguhnya kemuliaan ilmu itu ialah antara kemuliaan yang lain. Orang berilmu ni apalagi kemuliaan yang ada padanya, ia menjadi sebab seseorang itu bertakwa. Bila seseorang manusia itu ada ilmu, makin banyak ilmu, makin menimbulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia makin rasa hampir dengan Tuhan, dia makin rasa takut dengan azab Tuhan. Lagi berilmu, lagi makin takut dengan Tuhan. Baru ni saya mengajak tajuk usulan, minta maaf noh. Kita nak sebut dalam bahasa mudah macam ni. Orang kita bercakap satu tajuk sudah, tajuk paling simple. Baru ni saya mengajak tajuk kiamat. Orang yang tak tahu kata ni tanda kiamat, dia rasa tak apa, biasa ya. Tapi kalau orang yang tahu kata ni tanda kiamat, dia dengar-dengar macam tu, kalau dia rasa dia buat, dia takut. Kalau dia rasa dia terlibat, dia rasa susah hati. Nabi kata di antara satu tanda akhir zaman, Nabi kata kamu akan tengok manusia mula duk cakap hal dunia dalam masjid. Dia duduk, kadang tak ada kuliah, tak ada apa, dia duduk tinggik tu. Dia duduk bersembang satu tajuk, tajuk tu tak bawa manfaat untuk akhirat dia pun. Tak bawa manfaat untuk akhirat siapa-siapa pun. Dia sembang tu memang terang-terang habuan dunia. Sembang tajuk kebun, contoh-contoh lah. Sembang tajuk Chelsea kalah. Kan? Contohlah contoh. Kan? Ataupun dia sembang satu tajuk. Sembang tajuk kain baju beli di mana. Kawan dia baru balik daripada Beijing, duduk sembang tajuk Beijing. Sembang dalam masjid lah. Padahal Nabi sebut, "Hum laysa lillahi hajatun." Allah tak nak pun orang macam ni duduk dalam rumah Tuhan. Tuhan tak kasar bahasa. Tuhan tak kelapang orang macam ni duduk dalam rumah dia. Nak sembang tajuk dunia, sembang di luar. Tuhan kata aku tak mau orang macam ni duduk dalam rumah aku. Awak yang senyap lagi sekali. Tuhan tak mau. Hum laysa lillahi hajatun. Allah kata apa, aku tak mau. Nabi kata Allah tak mau orang macam ni duduk dalam rumah dia. Tuhan tak mau. Dan Nabi sebut, kalau ada kumpulan ni duduk dalam rumah Allah, Nabi kata, "Fala tujalisuhum." Kamu jangan duduk bertenggek, duduk sekali dengan dia. Jangan.
Orang yang tak tahu selama ni Azlan, bila dia tak tahu, dia biasa, dia sembang lama. Tapi bila dia tahu macam ni, oh rupanya salah, rupanya duk sembang tajuk dunia ni noh. Ha, lepas ni dia nak main masjid, dia beringat. Bila dia beringat, inilah yang dikatakan dia makin hampir dengan Tuhan, dia makin takut dengan azab Tuhan, dia makin hampir dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada ilmu, dia akan membawa orang tu makin hampir dengan Tuhan. Tak tahu kata kena mengaji. Boleh faham kot bahasa saya tu noh. Orang nak buat macam marah. Kau kena buah GST tadi kah marah macam mana? Tak marah. No. Baik. Boleh dapat sekat tu noh. Sebab tu kena mengaji. Benda apa pun kena mengaji. Baik. Sambung. Yang mewajarkan dia, yang melayakkan dia mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia ada ilmu, dia akan jadi orang bertakwa. Bila dia jadi orang bertakwa, Allah akan bagi kemuliaan pada dia. Sebab itu kalau kita tengok Usilan, tak silap saja iman Allah sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta maaf kalau ingatan lah, kui lupa, tak tahu siapa lah. Tak silap saya, orang jumpa Imam Syafi'i. Ada seorang lelaki jumpa Imam Syafi'i. Tanya Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, pasipa Sayyidina Ali ni seorang manusia yang cukup sombong. Pasipa Sayyidina Ali ni sombong sangat. Pasipa? Sayyidina Ali ni sombong sangat. Pasipa dia sombong sangat? Baik. Imam Syafi'i jawab pada lelaki ni. Imam Sayyidina Ali ni memiliki 4 sifat. Memiliki sombong yang orang lelaki ni tanya ni maksud dia tak peduli kat orang. Ha, itu maksud dia. Bukan kata sombong ni duk merak seorang-seorang. Tak, Azlan. Yang maksud sombong lelaki ni jenis tak peduli kat orang. Pasal apa Imam Syafi'i ni sombong tak peduli kat orang sangat? Imam Syafi'i jawab, Imam Sayyidina Ali ni memiliki 4 sifat. Yang mana kalau kamu ada satu saja sifat dia, kamu pun akan sombong. Kamu pun takkan peduli pada orang. Yang pertama kata Imam Syafi'i, Sayyidina Ali ni kuat. Kuat, seorang yang kuat. Orang kuat, mana peduli kat orang. Betul salah. Kan? Orang kuat, mana peduli kat orang. Satu. Yang kedua, Sayyidina Ali ni, orang, Allahumma sallallahu alaihi wasallam, orang mulia, keturunan mulia. Orang mulia, mana peduli kat orang. Biar-biar, orang nak buat apa buat, dia keturunan mulia. Keturunan Quraisy. Betul. Yang ketiga, Sayyidina Ali ni. Ha tu kata tak cukup 4 dah salah. Allah, kira hutang lah. Nanti saya balik, saya rujuk balik. Yang ketiga, pasal-pasal Sayyidina Ali ni mulia. Pasal-pasal Sayyidina Ali tak peduli kat orang. Imam Syafi'i kata, nombor tiga, sebab Sayyidina Ali ni berilmu. Orang berilmu, mana peduli kat orang. Betul tak? Saya tengok ada tok-tok guru ambil peduli kat kita. Dah. Kita lah duk bercara dengan Tok Guru. Kita duk pergi menempik pada Tok. Kita duk cari barakah Tok Guru. Tu yang sebenarnya. Tok Guru, kamu tak mau mengaji. Tak mau mengaji, sudah. Kamu nak lawan Islam? Nak lawan, sudah. Kita boleh nasihat. Nak lawan juga? Ikut suka. Nak lompat juga? Ikut suka. Contoh. Kan? Abang dah. Tapi nak buat juga. Terpulang. Pasal orang berilmu, dia mana peduli kat orang. Tiga. Hak nombor 4, saya lupa. Kira hutang. Tak maaf, tak apalah. 3 pun jadilah tu. Tak ingat Allah SWT. Orang mulia, orang berilmu, orang kuat. Yang keempat, orang bijak. Sayyidina Ali ni orang bijak. Orang bijak, mana peduli kat orang. Bijak ataupun pandai lah, maknanya hampir serupa lah. Dia kata orang bijak, mana peduli kat orang. Imam Syafi'i kata kat lelaki-lelaki ni, kalau kamu ada satu saja sifat Imam Syafi'i, sorry, kalau kamu ada satu saja sifat Sayyidina Ali, kamu pun akan sombong. Kamu pun tak peduli kat orang. Poin yang kita nak sebut di sini, orang yang berilmu, Allah Subhanahu Taala akan muliakan dia. Bila Allah muliakan dia, orang nak buat apa, buat. Dia tak peduli kat orang. Sebab dia dah dapat kemuliaan Allah. Orang berilmu ni, Allah Ta'ala akan muliakan dia. Sebab tu kita minta kalau boleh ayah-ayah ibu-ibu yang ada di sini malam ni, kita minta kalau boleh lah
Kalau boleh khati' tengok, jadikan kita ni orang yang berilmu. Sila. Bahasa kasar kita sebut, pakat-pakat mengaji. Sebab tu saya seru sekali lagi, ayah-ayah kalau duduk dalam kereta, kalau bolehlah, sekali-sekala tu tak apalah, nak pasang klasik FM, sinar FM, sekali-sekala pasanglah. Tapi apa salahnya ayah-ayah duduk naik kereta tu, kadang setengah jam, kadang 45 minit, kadang sejam. Apa salahnya cari CD-CD ceramah sila. Tak payah banyak-banyak, cari hak pendek-pendek sudahlah. Hak ceramah 5 minit, 7 minit, 10 minit. Apa salahnya pasang dalam kereta? Kita tak pandai buat, tak apa. Suruh anak kita buat. Anak kita reti belakang lah ni. Biar paling kurang masuk dalam kereta. Tu macam Ustaz Azad Idrus yang ada sahabat-sahabat kita duk potong dalam internet pendek-pendek tu. Jadilah 2 minit. Dia bicara satu soalan. Apa hukum orang perempuan masuk dalam masjid dalam keadaan haid? Kita pasang, kita dengar soalan tu. Dia ulah dalam seminit dua tu. Kita dapat satu ilmu. Jadi, tak payahlah cari yang panjang-panjang sampai sejam. Tak payah. Haknya pendek-pendek pun jadi. Dapat satu. Satgi main soalan nombor dua pula. Ni apa hukum baca Quran sambil duduk sembahyang, buka Quran baca tu. Hak video duduk sebab banyak ni. Kan? Boleh tak boleh tu? Boleh tak? Sembahyang, Allahu Akbar. Ambil handset, buka baca Quran. Boleh tak boleh? Tak dapat video tu. Kau pakai duk fras, Palestin menang sak malam, macam mana lah. Boleh tak boleh sak? Boleh. Selagi mana pergerakan tidak cukup tiga kali, tidak bergerak tiga kali berturut-turut, boleh. Dia buka satu baca. Boleh sak? Boleh. Orang yang berilmu tengok video tu, tak apa eh? Boleh benda kadang salah pun buat eh? Tak ada salah apa eh? Orang yang tak ada ilmu dia tengok, oh, apa semayang tengok handset ni. Awak yang senyap. Tu kata penting ilmu tu. Sebab tu kita minta kalau boleh masa-masa yang ada tu pastikan masalah. Gunakan untuk menuntut ilmu sama-sama insya-Allah. Pasanglah setakat mana boleh. Baik. Jadi orang yang berilmu melayakkan dia mendapat kemuliaan di sisi Allah. Mewajarkan tu maksud dia melayakkan dia mendapat kemuliaan di sisi Allah dan dia akan dapat kebahagiaan yang abadi. Seperti yang diungkapkan sebuah syair yang ditujukan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Ada yang mengatakan Muhammad bin Hasan ni Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Salah seorang anak murid Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ada dua orang anak murid yang paling masyhur. Nombor satu, Qadi Abu Yusuf. Boleh kenal kau no? Mazhab ni ada empat. Hak nombor satu, mazhab nombor satu yang ada atas muka bumi ni. Hak mula-mula sekali muncul. Mazhab yang paling besar. Yang kekal sampai hari ni. Mazhab tu banyak. Tapi yang kekal sampai hari ni, nombor satu mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab tu nama dia mazhab Hanafi. Mazhab ni sekarang banyak di India dan Pakistan. Lah ni. Imam Abu Hanifah, anak murid dia yang paling masyhur ada dua orang. Yang pertama nama Qadi Abu Yusuf. Satu. Yang kedua nama Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Muhammad bin Hasan ni tok guru Imam Syafi'i. Saja bagi kenal masalah. Saja bagi kenal. Nah, Imam Syafi'i tak dan jumpa Imam Abu Hanifah. Dia dan jumpa anak murid Imam Abu Hanifah sahaja, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Nah, ada yang mengatakan Muhammad bin Hasan bin Abdullah ni adalah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani itulah. Baik. Apa yang disebut, apa syair yang diungkapkan kepada Muhammad bin Hasan ni? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlih wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kull yawmin ziyadatan min al-'ilmi wa asbih fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha qa'idun ila al-birri wat-taqwa wa'dalu qasidin huwa al-'ilmu al-hadi ila sunanil huda huwa al-husnu yunji min jami'i ash-shada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu 'ala ash-shaytan min alfi 'abidin. Siapa yang mengaji bahasa Arab, mengaji syair, sekejap tolong abang yang saya lupa, ni bahar apa? Kau lah ada di sini yang pandai taktik.
Siapa ngaji bahasa Arab, bab syair, dia faham istilah saya sebut ni. Siapa yang pandai taktik di sini, cuba taktik tengok, bagi tahu ni bahar apa. Saya lupa saya lah. No? Kalau tahu lah. Kalau tahu, tolong abang. Eh? Baik. Maksud syair ni, pelajarilah, belajarlah. Kerana ilmu itu adalah perhiasan kepada ahlinya, kepada orangnya, kepada manusia tu. Serta kelebihan dan lambang bagi segala kepujian yang diterima daripada Allah dan manusia. Penyair ni kata, ayat yang pertama, dia kata belajarlah. Sebab apa? Ilmu ni perhiasan. Satu. Yang kedua, ilmu ni akan membuat orang tu jadi lebih. Ada kelebihan, ada kemuliaan. Dan ilmu ni juga menjadi lambang satu-satu kepujian. Orang yang berilmu dipandang mulia. Orang yang berilmu dipuji. Sebab tu ayah-ayah boleh tengok bahasa kasar tersebut macam inilah. Mana-mana peringkat manusia sekalipun, bila dia meningkat tua, bila dia koi tua, dia koi tak laku. Siapa pun macam tu Azlan. Bila dia koi tua, dia koi tak laku. Ronaldo, masa umur belah-belah dulu, umur 20, harga mahal. Waktu Real Madrid beli, umur 26-27, mahal berdengung tu. Lah umur 30 lebih dah. Kan? Dia punya tenaga, koi kurang. Artis, masa umur 20 lebih, oi. Tapi bila mai 30 lebih Ustaz, nak bagi glamour juga, masuk gegar Vaganza. Masuk gegar Vaganza. Kan? Bila mai 30 lebih, tak apa laku dah. Pelakon, apa Mahani kan, Datin Mahani. Dulu zaman P. Ramlee tu cukup laku tu. Hak P. Ramlee marah dia bahasa Jerman, ingat? Kan? Hak dia, hak kan dia ketuk tu. Hak dia kata ni, apa nama? Nursiah nama. Ni Nursiah ni bukan penari, dia penyanyi. Hak dia kata, ah, penyanyi dengan penari semua low class. Ingat tak tu? Kan? Semua low class. Kan? Kan bila Nursiah lari pergi bilik dia tu kan, dia duduk katuk-katuk tu, kan dia marah bahasa Jerman lah. Kan? Eh cikgu, bahasa apa cikgu cakap kan ni? Ni bahasa Jerman, kau mana tahu kau tak sekolah. Ingat kan? Datin Mahani masa tu, laku tu. Tapi cuba tengok lah. Kan? Lah ada lagi orang nak ambil dia jadi pelakon utama. Tak ada. Kalau ambil, confirm rugi filem tu. Confirm rugi. Tak ada siapa nak pergi tengok. Pasal apa? Koi tua, koi tak laku. Tapi ada satu peringkat manusia aja. Koi tua, lagi laku. Siapa dia, Ustaz? Orang alim. Orang alim, lagi tua, lagi laku. Sebab bila lagi, minta maaf, bila makin berusia, barakah makin banyak. Keberkatan makin banyak. Ilmu makin banyak. Futuhat Allah bagi makin luas. Fayadat Allah bagi begitu besar kepadanya. Lagi bertambah ilmu, lagi panjang umur, lagi berusia, lagi berkat ilmunya. Ustaz umur 30 dengan Tok Guru umur 80, jauh beza. Jauh beza. Kemah macam mana pun Ustaz 30 tu, dia tak boleh lawan Tok Guru umur 80. Dia tak boleh lawan Ustaz umur 70-80. Tak boleh lawan. Ni, duk main mengajar macam ni, rasa Ustaz, berapa, nampak macam kemah dah, tak boleh lawan. Baru ni forum Taman Selasih, mereka pair dengan Ustaz Abdullah Khairi dengan Ustaz Syarif Long. Saya jam tu. Jam tu lah, bingung. Kan? Pasal kita sedap. Kan? Allahumma inni a'lamu nafsi minkum, minhum. Kita sedap diri kita macam mana. Dulu kita duduk-duduk mengaji dengan Ustaz Syarif Long tu lah. Kan? Kita duduk mengaji dengan dia lah. Tengok, bila dia berusia 60 lebih, bila dia berumur 60 lebih, cuba tengok saya lah. Nak marah, minta maaf, gerun tu ada. Dan memang dalam Islam, Allah muliakan orang berilmu macam tu. Orang berilmu ni, walaupun tua, lagi laku. Faham ke saya duduk cerita? Boleh kena, insyaAllah. Kan nak suruh ulas bajet ke apa kah? Kan bukan bidang saya nah lastu bi ahli takat sikit-sikit boleh lah cerita no baik sambung. Jadikanlah dirimu setiap hari menambah manfaat daripada ilmu. Penyair ni pesan lagi, kalau boleh setiap hari pastikan kamu mendapat ilmu yang baru. Kalau boleh satu hari biar dapat satu ilmu yang baru. Dan renungilah lautan maknawi yang sarat dengan pelbagai manfaat. Dia kata kamu dapat ilmu tersebut, renunglah ilmu yang kamu dapat, fikirkanlah ilmu yang kamu dapat, kajilah ilmu yang kamu dapat itu.
Saya kongsi satu dengan ibu-ibu sekalian sajalah, kita kongsi dah ulas tajuk ni kan. Saya pi di Kuala Lumpur baru ni, ada sahabat saya nak baca kitab tu, tak mampu jelah noh, memang tak mampu sungguh. Bukan tak kata nak mengajak, nak baca pun tak mampu jelah. Ada sahabat kita bagi satu kitab, kitab 50 adab dalam 50 keadaan. Saya mengajak di surau KTC tu 50 gaya hidup Rasul sekali dengan kuliah subuh di Sungai Ulang. Kitab yang sahabat bagi tu, kitab 50 adab dalam 50 keadaan. Kitab tu disusun oleh anak murid Habib Zain bin Smith. Habib Zain ni seorang ulama mazhab Syafi'i di kota Mekah. Lah dia ada di kota Mekah tapi kena tahanan berkurung di kota Mekah. Kerajaan Arab Saudi Wahabi inilah. Nah, tak bagi, tak dia tahanan berkurung. Walaupun tahanan berkurung, orang duk main mengaji di rumah, anak-anak murid dia ambil pengajaran hak dia sebut tu, buah satu kitab tebal tu masalah. Saya pergi Kuala Lumpur, ada sahabat hadiah ada saya, saya balik buka masalah. Dia cerita tentang adab je. Saya buka bab satu je. Bab satu, poin nombor satu. Buka bab nombor satu, poin nombor satu. Baca poin nombor satu je. Sangkut dah. Saya tutup buku tu terus, simpan. Tak baca lah. Lepas siapa Ustaz, baca bab satu, poin nombor satu, berhenti tu. Kita azan. Kena azan lah no? Ha, kita berhenti azan dulu. Saya tak sambung. Cerita pun ada iklan. No, kita azan dulu insyaAllah. Bab yang pertama, poin nombor satu dalam kitab tersebut-sebut isu bangun tidur. Sorry, minta maaf. Isu adab kita sewaktu nak tidur. Habib Zain bin Smith sebut poin nombor satu. Dia kata, apabila kamu nak tidur, pastikan kamu berwudu. Dia pesan, kalau kata nak tidur, adab nombor satu dalam kitab tu dia sebut, nak tidur, kena ada wudu. Dan dia bawa beberapa buah dalil dalam kitab tersebut tu sekalian, saja kita kongsi. No. Kita minta kalau boleh ayah-ayah tu sekalian, malam ni lah, saya menyeru diri saya sendiri dan kita ajak semua sekali. Start daripada malam ni, nak tidur, pastikan ada ayat sembahyang. Kalau rasa payah sangat Ustaz, tak payah susah-susah, ambil cebok satu, buh macam tu, tuang, ha, sungkah. Basuh sekali sudah, yang penting bagi rata, semua kena. Tuang sikit, basuh tangan. Kah nak ambil tiga kali ikut segan, nak lena. Man. Dah tahu kata nak lena Ustaz, tak apa ambil sekali pun tak, yang penting bagi ada wuduk. Biar tidur dalam keadaan berwuduk. Dia bawa beberapa buah hadis, antara hadis yang saya ingat sekalian. Dia kata siapa tidur dalam keadaan berwuduk, Nabi sebut siapa tidur ada ayat sembahyang, syaitan akan duduk di tepi kepala dia sampai pagi. Eh minta maaf, malaikat akan duduk di tepi kepala dia sampai pagi. Baru betul eh. Terbalik pula dah. Macam tu. Malaikat akan duduk di kepala dia sampai pagi. Malaikat akan jaga dia sampai pagi. Tapi kalau siapa tidur tak ada wuduk, syaitan akan duduk di kepala dia sampai pagi. Macam tu. Yang tu gagah ni. Saya baca hak bawah pula asar sahabat. Siapa yang tidur dalam keadaan ada ayat sembahyang, nak tidur tu dia ambil ayat sembahyang, lepas tu dia tidur. Bila dia tidur, roh dia akan naik ke langit, roh dia akan bersujud di bawah arasy. Ni kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Roh dia akan sujud bawah arasy. Siapa tidur ada wudu. Siapa tidur tak ada ayat sembahyang, tidur dia tak ada ayat sembahyang, roh dia akan sujud juga, tapi Tuhan akan suruh roh dia sujud tempat yang jauh daripada arasy. Bahasa kampung kita sebut, roh dia akan sujud tempat lain, tidak sujud di bawah arasy. Doa. Dan yang ketiga, yang ni yang kita minta hati-hati, terutamanya hak muda-muda. Abu Darda sebut, siapa tidur dalam keadaan berjunub, habis dia buat kerja tu lena terus, tak ambil ayat sembahyang, tak ambil apa, orang ni roh dia Tuhan larang roh dia untuk sujud. Tuhan tak bagi roh dia sujud. Awak yang senyap pula dah. Lepas tu kita minta kalau boleh lah, macam mana pun start daripada malam ni, khetiak tengok hasilan. Nak tidur, ambil ayat sembahyang. Ustaz, kalau saya ambil sembahyang, naik atas katil Ustaz, bini kapok saya Ustaz. Lepas tu, nak buat macam mana Ustaz? Kira halai. Tak payah duk pergi ulang 2-3 kali. Nak tidur Ustaz, dah ambil ayat sembahyang, nak tidur tu, bini tentuh Ustaz. Sentuh tu, kira halai, tidur terus. Nah. Ustaz, dah batal Ustaz, kena ambil ayat sembahyang. Kalau duk ulang pergi ambil ayat sembahyang tu, jawab dia tak lena malam tu. Ustaz.
Naik atas katil dia pegang, naik atas katil dia pegang. Last kali tidur jauh. Kira ambil ya, nak tidur betul-betul tu, ambil ya semayang, duduk atas katil, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut, lena. Dia nak pegang ke lepas tu, dia nak jadi apa lepas tu, baik-baik ke dia lah. Tapi kita minta buat ke selan. Saya mengaji kitab, minta maaf, saya baca kitab tu dalam poin nombor satu. Kita baca poin nombor satu tu, kita tutup tu. Pasal apa Ustaz? Pasal nak nak langkah pi nombor dua tak gamak. Pasal hak satu pun tak buat. Abu Madian Al-Ghaus, seorang wali kutub, pengarang kitab Hikam Abi Madian. Dia duduk di Morocco. Duduk di Morocco. Dia duduk di kampung dia, dia keluar pergi ke masjid, mengaji di pekan, keluar pergi mengaji, dia mengaji satu ilmu. Dapat satu ilmu tu, dia balik kampung, amal dulu hak tu, sampai lekat. Bila dah lekat ilmu yang pertama, baru dia pergi pula ke apa pekan, mengaji ilmu hak nombor dua. Balik, buat dulu, sampai lekat. Lekat tu maksudnya sampai, sampai jadi amal lah, sampai istiqomah, istiqomah sehingga kemenangan lah kira. Kan? Kira dia buat sampai istiqamah, sampai kekal amal tersebut padanya, baru dia tambah ilmu yang ketiga dan sebagainya. Sebab tu kita minta, kalau boleh, sebab tu saya baca buku tu tutup terus kan? tak wani sambung nombor dua, pasal hak nombor satu tak buat. Sebab tu kita minta malam ni, kalau boleh lah, semua sekali nak tidur pastikan ada wuduk. Boleh kan? InsyaAllah nah, ustaz malam ni bukan suruh ni, paksa. Boleh no, insyaAllah. Baik, sembuh. Malam ni kita baca sampai pukul 5 sudah sekali lah. Ngaji pun lama-lama no. Kan? Berusahalah dalam mendapatkan ilmu fiqah. Penyair pesan, berajinlah, pulunlah mengaji ilmu fiqah. Kerana ilmu fiqah adalah sebaik-baik panduan kepada kebajikan. Ngajilah ilmu fiqah. Sebab nak jadi baik, inilah panduan dia. Nak jadi orang baik, kena reti ilmu fiqah. Dan ketakwaan. Dan seadil-adil benda yang adil. Apa sebab dia? Kerana ilmu fiqah ni, dia menerangkan syariat dan hukum hakam. Bila orang tu ikut syariat Allah, orang tu ikut hukum hakam Allah, dia takkan buat zalim pada siapa-siapa. Sebab tu ilmu fiqah dikatakan ilmu yang adil. Sebab bila orang mengaji ilmu fiqah, dia akan buat kehidupan dia dengan adil. Dia tahu tentang hal ibadat dia. Dia tahu tentang hal muamalat dia. Dia tahu tentang isu munakahat dia, bab nikah, kahwin dan sebagainya. Dia tahu tentang bab jinayat. Bila dia laksanakan segala syariat Allah, akan berlakulah keadilan. Sebab tu orang pesan, ilmu fiqah kena mengaji. Nah, kena mengaji usilah. Dia adalah satu ilmu, ni syair tadi, ni terjemahan syair sahaja nah. Ia satu ilmu yang memandu manusia ke jalan petunjuk Tuhan. Satu, ilmu yang nak bawa kita kepada Allah. Juga fiqah ni juga ilmu sebagai kubu pertahanan yang menyelamatkan penuntutnya daripada segala kecelakaan jahil. Nak buang jahil, kena mengaji. Nak mengaji apa? Antara yang disebut dalam kitab ni, ilmu fiqah, kena mengaji, baru dia buang jahil. Sesungguhnya seorang ahli fiqah yang wara', wara' maksud dia mengawal diri daripada perkara haram. Tu maksud wara'. Wara' ni bukan jenis tunduk betul-betul, bukan. Hak jenis berjalan tunduk bawah aja, ustaz. Oh, itu bukan warak. Tu apa dia? Tak tahu. Tapi bukan warak tu, warak bukan hak tu. Ni duduk jalan semua tunduk bawah, cakap pun tunduk bawah, buat apa pun semua tunduk, tu bukan warak. Warak ni jaga diri daripada benda haram. Tu nama warak. Sayyidina Abu Bakar sebut, kami tidak memakan 9/10 daripada perkara halal. Tu warak. Punya nak jaga diri daripada benda haram, Sayyidina Abu Bakar sebut, kami tidak makan 9/10 daripada benda halal. Hak haram terang-terang tak makan dah. Hak halal ni 9/10 tak makan. Pasal apa? Takut-takut terlibat benda haram. Kata Sayyidina Umar, kalau tak silap, kami menutup 70 pintu halal. Maksudnya walaupun benda tu halal, benda ni halal, benda ni halal, kami tak makan. Sebab apa? Takut terlibat dengan benda haram. Tu dia. Tu warak. Siapa nak cerita pada Abu sekalian kan? Apa hak Tok Qadhi hak jolok mulut anak dia dengan susu tu. Cerita lah kan? Kan tak cerita lagi sini kan? Cerita dah kot. Kita nak cerita tajuk warak ni.
jaga diri, bukan setakat dia jaga diri dia, hatta dia jaga keluarga dia. Saya buat dua contoh, benda yang sama aja. Rasulullah, Sayyidina Hasan pernah satu hari masuk dalam rumah Nabi, rumah datuknya sendiri, rumah Rasulullah. Masuk-masuk dalam, tengok ada buah kurma duduk dalam bakul. Orang bayar zakat dekat Nabi. Orang suruh Nabi bedak zakat tu. Sayyidina Hasan tengok kurma banyak tu, dia ambil, dia buhlah mulut dia. Bukan banyak, sebiji je. Rasulullah bila tengok perbuatan cucunya, dia pi dekat cucu dia, dia korek balik buah kurma tu, jolok masuk dalam supaya Sayyidina Hasan muntah balik kurma tersebut. Kerana apa? Sebab zakat haram kepada keluarga Rasulullah. Oh, nak buat contoh, kata Nabi, sifat warak yang ada pada Rasulullah tu, baginda pastikan keluarga baginda pun tak makan benda haram. Syekh Junaid, minta maaf, pernah dengar Imam Ghazali? Nah, dengar saya, nama Imam Ghazali, Tok Guru Imam Ghazali, nama Imam Haramain Al-Juwaini. Pengarang kitab Nihayatul Matlaq lah, Tok Guru dia, Imam Haramain Al-Juwaini. Imam, cerita dah ni mana ni, saja ulang balik lah. Imam Haramain waktu kecil lah, masih bayi tu. Pak Imam Haramain ni, Tok Qadhi, sebuah negara. Tok Qadhi ni duduk di mahkamah, duduk bicara-bicara kes, menang. Sebagai balas jasa, orang hak menang kes tu pi rumah Tok Qadhi ni bagi susu semangkuk, bukan banyak pun, susu semangkuk je. Masa tu Tok Qadhi tu duduk di luar. Yang ambil susu tu pembantu rumah dia, pembantu rumah ambil susu tu. Bila Imam Haramain Juwaini duduk khiyar dalam rumah tu, kecil-kecil duduk khiyar lapak susu tu. Pembantu rumah ambil susu tu bagi minum dekat Imam Haramain. Bagi minum. Bila Tok Qadhi balik, susu habislah. Tok Qadhi balik tengok mangkuk tu ada atas meja. Dia tanya, mangkuk ni mangkuk apa? Pembantu rumah kata, ada orang main bagi tadi. Orang yang bagi tu siapa? Pembantu rumah cerita, hak bagi ti rupa dia macam ni, pakaian dia macam ni, apa macam ni. Tok Qadhi tu perasan, dia kata orang nampak gayanya hak bagi susu ni, orang yang menang kes di mahkamah tadi ni. Jadi orang ni nak balas budi, orang ni bagi hadiah pada Tok Qadhi. Hadiah dia susu tu lah. Tok Qadhi ni orang yang berilmu, dia faham. Hadiah kepada orang yang bekerja ni, rasuah. Dia faham lah tu. Apa dia buat? Dia pi dekat anak dia, jadi susu tu rasuah. Dia pi dekat anak dia, dia pusing macam tu. Dia pegang kaki kat atas. Ni jari, kelingking. Dia ambil jari tu, dia jolok sudah mulut tu. Bagi muntah balik susu, jolok, 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 sampai habis muntah. Sampai keluar habis susu tu lah. Last kali bila dia jolok, jolok, tak keluar dah. Dia letak anak dia di bawah. Dia kata pada anak dia, wahai Juwaini, kalau kamu nanti bila besar, kamu bercakap, kamu berpidato, kamu mengajar, kamu berceramah, kamu sedikit gagap. Kalaulah nanti bila kamu besar, kamu bercakap, gagap sikit, hadza bisababil laban, ni semua punca pada susu hak dalam perut ni lah, hak tak keluar. Faham? Dan rupanya sungguh noh, Imam Haramain Juwaini bila dia besar, dia mengajar, dia sedikit gagap, kesan susu hak dalam perut tak keluar. Poin saya nak sebut di sini, ayah dia tu warak, bukan setakat jaga diri, jaga sekali dengan ahli keluarga sekali. Oh ya, senyap lagi sekali. Boleh dapat kau noh. Nah, sebab tu kita minta sifat ni pakat-pakat buat belakang lah. Baik. Sesungguhnya seorang ahli fiqah yang warak, yang boleh jaga diri daripada benda haram ni, menjadikan syaitan tersangat marah berbanding 1,000 ahli ibadat yang tidak arif ilmu fiqah. Seorang ahli fiqah yang warak, seorang yang reti hukum hakam ni, syaitan lagi marah. Syaitan cukup tak berkenan. Walaupun yang reti ilmu fiqah ni, yang reti ilmu hukum hakam ni seorang, syaitan cukup tak berkenan. Syaitan lebih benci kepada orang yang reti ilmu ni berbanding orang yang rajin buat ibadah. Orang hak rajin buat ibadah, syaitan kata tak apa, tak apa. Pasal apa? Dia rajin buat ibadah ya, tapi mengaji paham tak mau. Contoh, habaq mayang tahajud, buat. Habaq mayang duha, buat. Habaq puasa, buat. Tapi tak reti hukum hakam, ngumpat-ngumpat juga. Mayang rajin, contoh.
Umrah 3 kali dah bi. Ni nak pergi pula bulan 12 ni kali keempat umrah bi. Tapi harta adik-beradik siapa? Syaitan seronok dah. Oh, syaitan tak ada masalah orang macam ni ni. Orang macam ni syaitan tak ada masalah. Yang syaitan marah apa? Orang yang berilmu. Sebab orang berilmu ni dia jaga diri dia daripada buat perkara yang dilarang. Saya buat contoh simple sajalah. Nak biarlah. Hak bawah tu satgi saya baca sudahlah. Minta maaf sajalah noh. Tempat lain saya sebut dah. Malam ni saya sebut ni sebagai penutup lah. Habis satgi nanti ya. Tak mau lari tajuk dah, tak larat dah. Saya nak sebut malam ni satu perangai, tempat lain saya sebut noh. Satu perangai orang utara. Satu perangai orang utara, khususnya orang Kedah. Dan kita minta kalau boleh yang mengaji malam ni, saya yakin semua hak mengaji malam ni semua orang Kedah. Kita nak minta kalau boleh, boleh tak tolong buang perangai ni? Perangai apa Ustaz? Perangai suka peleceh orang. Faham tak maksudnya? Kalau boleh, boleh tak tolong buang perangai apa? Perangai suka peleceh orang. Peleceh, peleceh. Dia sembang-sembang, dia peleceh orang tu. Dia buat apa? Peleceh orang ni, camdek orang ni, pejatuh orang ni, hina orang ni. Boleh tak kita minta buang perangai tu? Sebab perangai suka peleceh orang ni, memang perangai orang Kedah. Saya pun orang Kedah agak, jadi tak ada masalah. Bukan nama orang Kedah kalau tak peleceh orang ni. Betul tak? Masyarakat kita duk faham, kata kot belakang tak boleh, ngumpat. Kan? Kata kot belakang tak boleh Ustaz, dosa ngumpat. Kata kot depan, dia duk faham, kata kot belakang tak boleh. Tapi kata kot depan, tak apa. Kan? Dia kata kata kot depan, padahal kata kot belakang dengan kata kot depan tu serupa. Ya. Allah kata dalam Quran, wailun, celaka, likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang humazatin. Humazatin ni bercakap di belakang orang lain. Kita terjemah lorak kita hari ni, ngumpat. Allah kata celaka siapa suka ngumpat ni. Ngumpat ni apa Ustaz? Ngumpat ni macam ni. Kita bercakap satu benda yang mana kalau tuan badan dia dengar, tuan badan dia tahu, tuan badan dia tak suka. Tuan badan dia marah. Tu ngumpat lah tu. Faham kan? Senang terjemah macam tu. Zikra akhaka bima yakrah. Kita terjemah terus macam tu. Senang. Kita cakap satu benda, kalau tuan badan dia dengar, tuan badan dia marah. Ngumpat lah tu. Ayah-ayah habis mayang sekejap, pergi duduk kat kedai tu. Kedai Tom Yam tu lah. Sambil duduk tu, duduk sembang. Ustaz ni main mengajak dia. Tebal sampai pukul 9. Apa ingat kita tak ada kerja nak buat kan? Contoh, contoh. Kan? Taulah esok cuti pun, kita pun nak rehat juga. Malah ni mega movie. Kan? Ya. Lain kali mai mengajak timang rasa lah sikit. Teribai ikut sedap mulut dia. Ya. Contoh. Ayah-ayah duduk cakap macam tu di kedai tu. Agak-agak kalau ustaz tu duduk cokoh duduk depan ayah-ayah tu. Kalau ustaz tu duduk depan kita. Agak-agak dia dengar tu dia marah. Marah tak? Marah ustaz. Jadi ayah-ayah duduk kedai tom yam tu. Cakap tu. Empat. Ibu-ibu duduk di belakang, balik lagi, hampak toto, hampak kelambu, apa pasang kelambu, pasang ubat nyamuk, apa semua siap. Dah duduk dalam kelambu dah. Suami pun masuk. Suami masuk duduk atas katil. Ya. Ibu-ibu kata apa? Abang, abang tahu hari ni jiran kita berkeli bang. Oi. Malu kat orang dia hambat lelaki dia dengan parang abang. Oi. Malulah. Contoh. Ni contoh yang kita buat ni. Dia hambat lelaki dia malu bang. Oi. Dah lah tudung tak pakai tu, dia duduk mengamuk tu. Orang, saya pergi lah sabar. Ayah-ayah masa duduk dengar tu, sepatah tak jawab, duduk bunyi macam ni. Duduk bunyi tu ya, sepatah tak jawab apa. Baik. Ibu-ibu duduk cakap tajuk jiran tu. Agak-agak lah kalau jiran tu duduk cokoh duduk depan kita, agak-agak jiran tu marah. Seorang tak jawab nampak gaya. Agak-agak jiran tu marah. Marah Ustaz eh. Jadi ibu-ibu duduk atas katil, duduk dalam kelambu dah tu dengan suami tu. Mumpat tu. Ustaz, kami orang lelaki-lelaki Ustaz. Sepatah tak jawab, duduk bunyi. Serupa. Pasal Nabi kata orang yang mengumpat dengan orang yang mustami' mendengar. Lahuma syarikan. Dosa dia pun serupa. Ya.
Patah minta jawab dia bunyi serupa. Tu pun semacam dosa tu. Habis tu kalau nak selamat daripada dosa mengumpat, nak buat macam mana ustaz? Dua cara. Cara nombor satu, gunakan mulut. Bini duduk tengah bercakap tu, cuba kata kat bini tengok. Eh, lena. Kata kat orang malam-malam. Lena. Malam-malam ngumpat orang. Malam-malam ngumpat orang. Ayah kalau boleh kata macam tu, kata. Kita boleh kata macam tu, selamat kita daripada dosa mengumpat. Tak boleh kata ustaz. Kalau kata kena balik ustaz. Kalau tak boleh, ayah ambil bantai, pekuk kepala. Dia kata, abang dengar lah ni orang nak sembang ni. Aku nak tidur ni. Esok aku nak bangun mayang subuh ni. Ada kuliah subuh. Abang dengar lah ni. Wah. Ayah-ayah duk buat macam tu. Buat satu perbuatan yang menunjukkan kata kita tak suka bini duk ngumpat tu. Ayah-ayah kalau boleh buat macam tu, selamat kita daripada dosa ngumpat. Tapi kalau duk, ya kah? Hak tu lagi jam lah, jam. Duk tarik ya kah tu. Tak, benda-benda ni kena jaga sahaja lah. Allah kata celaka ni, ngumpat satu. Yang kedua Allah sebut, humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Lumazah ni, jenis kita bercakap menghina orang, perli orang, peleceh orang, pelekeh orang, jatuh maruah orang, aib orang. Semua tu masuk kategori lumazah. Duk, saya ambil contoh simpel-simpel, sudahlah, qiyas lah. No. Ayah-ayah duk di pejabat ke, duk kedai kopi ke, duk dengan kawan-kawan ke. Sambil duk sembang tu, duk kata apa? Hampa saya duk dengar, dia ni cakap ni. Dia ni 10 cakap, satu yang boleh pakai ni. Ni, tak boleh pakai langsung ke ni. Kita bercakap peleceh orang macam tu, orang lain semua pakai duk gelak. Ha, 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 gelak. Hampa duk dengar, dia ni sembang. Dia ni depan kita derah ni. Derah ni, tengok misal bertaring ni. Balik di rumah depan bini. Ampun, ampun. Ni. Tak contohlah saya buat tu. Ayah-ayah duk kata kat kawan tu. Ayah-ayah yang duk cakap tu, masuk kategori lumazah. Kawan kita duk ambil ayat semayang. Ayah-ayah duk pergi ke belakang tu, rak gagal. Orang lain pakat tengok, pakat gelak. Kita masa tu masuk kategori lumazah. Kita duk sembang dengan kawan-kawan tepi tu. Tengah-tengah duk sembang, saja kawan kita tu pesen meletah. Sembang-sembang cucuk. Dia pun lompat meletah. Kawan dia pakat gelak, ho-ho, 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 gelak. Tak pergi sambung sembang balik, cuek dia lagi. Dia meletah lagi. Hak lima pakat gelak. Ayah-ayah yang duk tolong cucuk tu, masuk juga kategori lumazah. Tengok. Tu yang saya kata tadi, di awal tadi, perangai ni mesti lah, dia memang perangai orang utara. Bukan nama orang utara lah kalau tak peleceh orang ni. Sama, saya pun semacam je lah. Saya tak, walaupun kadang kita tak peleceh orang lain, tapi kadang kawan-kawan kita melawak, kita peleceh juga. Adik-beradik kita lagi, kita peleceh. Kan? Hang tu lah periksa tiga kali tak lulus, apa ni, makan semut ke apa, peleceh, peleceh. Ustaz, kami melawak aja ustaz. Melawak aja, bukan kata betul melawak, baik. Kita melawak tu nak tahu kita berdosa tak berdosa, bukan bergantung pada kita nah, bergantung kepada mangsa. Kalau orang yang duk kena tu, kita duk peleceh dia, kita pelekeh dia, kita melawak dia apa semua tu, kalau dia duk kena tu dia tak rasa apa. Tak apa, aku faham kalau aku melawak, tak apa, melawak aja, gurau aja, buang gelak. Kalau hak kena tu tak rasa apa, selamat kita daripada jadi lumazah. Kita tak berdosa masa tu. Tapi kalau kita duk peleceh dia, pelekeh dia, perendah dia, dia duk berasa hati, dia tersinggung, dia kecil hati. Masa tu kita masuk kategori lumazah tu lah. Saya tanya satu soalan ni, agak-agak lah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada dalam masjid malam ni, hak jenis selalu jadi mangsa ni. Orang suka peleceh, orang suka pelekeh, orang penjatuh maruah kita, orang aibkan kita depan-depan orang. Ayah-ayah, ibu-ibu bila kena macam ni, jadi mangsa macam ni, berasa hati tak? Kecil hati tak? Kecil saya. Tersinggung tak? Tersinggung saya. Malu tak? Malu saya. Mana orang hak buat kita tu, masuk kategori lumazah.
Oh, yang senyap. Sama-sama solat. Wa inna ahadan lam yulad aliman. Tidak ada manusia atas muka bumi ni beranak-beranak pandai semua, tak ada. Jadi malam ni kalau kita rasa kita silap, kita sama-sama apa betul ya? Tu ya. Sama-sama apa betul ya? Boleh kan? Boleh no? InsyaAllah nah, kita cuba pelan-pelan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati perubahan kita insyaAllah. Baik, sambung sikit lagi bersekalian. Selain daripada mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hati, selain daripada ilmu yang kita kena reti, ilmu fiqah, ilmu yang berkait dengan hati pun kita kena reti, orang Islam diwajibkan juga mengetahui tingkah laku yang lain seperti murah hati, bakhil, pengecut, berani, takabur, rendah diri, aifah. Jangan baca ifah, baca aifah. Kan, kadang bubuh anak, bubuh cucu nama aifah, I-F-F-A-H. Jangan panggil ifah. Ifah daripada perkataan ufin. Ufin tu fala taqul lahumā ufin. Jangan kamu bercakap dekat mak kamu, adik mak ayah kamu. Kalau aifah maksudnya orang yang terpelihara ain. Kalau baca aifah, orang yang terpelihara daripada dosa ataupun benda haram. Sebab tu kalau ada anak cucu nama Aifah, panggil Aifah. Panggil dengan huruf Ain. Nah, baik. Berlebih-lebihan catuan dalam berbelanja dan lain. Ilmu macam tu pun kita kena tahu. Sesungguhnya takabur, bakhil, pengecut dan berlebihan itu hukumnya haram. Berlebihan tu membazir. Ni di antara ilmu-ilmu yang kita kena belajar juga. Tidak mungkin dapat mengelakkan diri daripadanya kecuali dengan mengetahui dan mempunyai ilmu yang dapat menentangnya. Maka dengan sebab itu, setiap orang manusia wajib mempelajari ilmu tersebut. Dia nak sebut kat kita macam ni. Seseorang manusia, dia tak boleh lari daripada perintah dan larangan. Jadi bila semua manusia ada perintah yang dia kena taat, ada larangan yang dia kena tinggal, jadi setiap orang mesti kena mengaji benda yang Tuhan suruh, benda yang Tuhan larang. Bila dia mengaji, baru dia tahu, baru dia buat apa Tuhan suruh, baru dia tinggal apa yang Tuhan larang dan sebagainya. Jadi malam ni kita mengaji tentang kelebihan ilmu, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita di kalangan orang yang berilmu insya-Allah. Mudah-mudahan sekalian. Nak berilmu kena mengaji. Dia cara lain tak ada. Sebab tu kalau boleh sekalian, wallahu a'lam lah, saya dah mai kali kedua kali ketiga ni kita boleh ulang sekali ikut noh. Sebab tu kita seru sekali lagi sekalian, kalau boleh kitab ni lepas ni dia akan mengaji fasal yang kedua. Fasal yang kedua ni dia mula start tentang adab belajar. Jadi boleh tak sekadar cadangan? Kita minta bagi, kalau boleh, bagi ada kitab boleh lah. Tak apalah malam ni dengar tu, tak apalah, tak ada masalah. Nah, cuma nanti bila masuk fasa 2 tu, kita minta kalau boleh biar ada kitab. Paling kurang boleh dobit sikit-sikit jadilah. No? InsyaAllah boleh kot no? Ada siapa di sini beli kitab di mana tu? Hasani ada. Kau lah boleh siapa-siapa boleh tolong beli ke. Kau lah minta maaf no. Ayah-ayah yang nak buat wakaf boleh tak? Ayah-ayah pergi beli 10, jangan beli sampai ratus-ratus. Kita duit tak ada. Beli, kita beli 10, balik kita beda. Siapa hak duk rajin main mengaji, kita tengok tiap-tiap kali mengaji, dia ada. Bagi kat dia, abang dia buat balik. Kalau nak beli 100 nak wakaf, banyak 10. Kau ni beli 10 wakaf, kau ni beli 5 wakaf. Niat dekat orang tua kita sekali. Niat dekat siapa-siapa yang meninggal sebelum ini. Niat untuk kita sekali. Semua pakai dapat. Orang pakai kitab kita, kita ambil saham sampai ke akhirat insya-Allah. Boleh kot no? Insya-Allah mudah-mudahan. Nah, kita minta sama-samalah. Yang terakhir last. Ayah-ayah, ibu bapa rahmati Allah Subhanahu taala sekalian, yang ni tak ada kena mengenang kitab kita noh. Saya duduk di Permatang Poh sekalian. Di sana kita memiliki banyak sekolah-sekolah pasti. Kemudian kita juga terlibat dengan apa pemuda sekalian dan sebagainya. Dan di sana banyak kita susun program-program dan macam-macam lah aktiviti. Khususnya yang penting sekali berkait dengan pasti inilah. Sebab pasti di Permatang Poh, untuk maklumat usulan, ada lagi guru-guru pasti yang mendapat gaji RM300 sebulan. Ada lagi. Okay? Sampai lah ada usulan. Jadi oleh kerana itu, malam ni saya sebenarnya bawa satu kitab pada ibu sekalian. Kitab tu ada di belakang tu, sekejap lah. Nah? Kitab ni saya terjemah apa sebuah risalah kecil karangan Al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti terakhir mazhab Syafi'i di Mekah.
Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dia mufti terakhir mazhab Syafi'i di Mekah. Lepas dia turun daripada jawatan mufti tu, Mekah tak ada mufti dah. Wahabi ambil alih. Nah, Wahabi tak boleh pakai ni lah. Kan? Dia pun ambil alih. Dia karang satu kitab tentang isu bab semayang berjemaah. Dan dalam kitab tersebut, dia pecah kepada empat bahagian. Bahagian nombor satu, dia bercakap tentang tajuk larangan orang yang meninggalkan semayang. Maksudnya balasan orang tinggal semayang apa dia? Uqubatu tariqis salah. Balasan orang tinggal semayang. Dalam ni kita boleh kongsi sikit antara yang dia sebut, yang saya pernah sebut sebelum ini. Orang yang tinggal semayang, dia tahu kata semayang tu wajib, dia semayang dah. Bila kita suruh, dia tak mau. Kita buat cara baik, dia tak mau. Orang macam ni, last sekali, Nabi pesan, jangan makan sekali dengan dia. Jangan minum sekali dengan dia. Jangan tidur sekali dengan dia. Jangan bagi hutang pada dia. Jangan kawan sekali dengan dia. Ayah-ayah, kalau ada orang tinggal semayang, suruh tak mau semayang, apa tak semayang, dia main minta hutang kat kita. Jangan bagi lah. Jangan bagi. Kalau bagi, confirm tak dapat balik lah. Memang tak dapat macam kan? Tak dapat. Sebab hubungan dia dengan Allah dia tak jaga, apatah lagi hubungan dengan kita manusia ni. Lagi dia tak jaga. Amanah dia dengan Tuhan dia tak jaga, amanah dia dengan kita lagi dia buat tak peduli. Kan? Ayah-ayah yang mana bekerja, jadi bos, nak ambil anak buah, pastikan lah, hak tak semayang, jangan ambil ke lah. Pasal orang tinggal semayang ni, dia boleh semayang, dia tahu semayang, tapi dia saja tak mau semayang. Bahasa ni kasar je lah. Orang tinggal semayang ni, dia say. Faham? Say. Apa tu say? Sial. Say ya, say. Dia say. Memang sel kan. Kalau kata dia duduk di rumah, dia seorang dia tak semayang. Cuba kita tengok satu rumah tu jadi sel. Isteri dengan dia jadi tak seronok. Isteri dengan dia berkelahi, anak-anak jadi tunggang langgang. Padahal yang tak semayang seorang aja. Dengan sebab dia seorang, bala tu turun satu rumah kena. Satu rumah jadi sel. Lepas tu kita tengok rumah yang mana ada orang tak semayang, rumah ni tak harmoni. Rumah ni tak ada ketenangan. Rumah ni tak ada keceriaan. Jadi tak seronok. Tuhan tarik tu. Berkat tu Tuhan tarik tu. Seorang je. Kalau kata hak tak semayang tu, seorang je. Ada dalam pejabat kita. Dia seorang je tak semayang, satu pejabat tu jadi sel. Semua duk bayang anak sendiri, nampak gaya. Dalam ni sebut salah no. Orang tinggal semayang dia takkan dapat tuah. Say tu maksud dia say. Kan? Tu bahagian ada dalam bahagian yang pertama dalam kitab ni. Kemudian bahagian kedua dia bercakap tentang tajuk semayang berjemaah. Bahagian yang ketiga semayang subuh dan isyak berjemaah. Dan bahagian yang keempat contoh orang-orang dulu semayang berjemaah. Jadi kitab tu sekalian ada di belakang tu sekalian. Harga saya tak letak sekalian lah. Sebab minta maaf no, kitab ni dia ada sedikit kecacatan. Nak komplain pun, yang buat pun sahabat-sahabat kita juga. Orang kita juga. Cacatnya di mana? Tulisan dia agak kecil. Jadi malam ni sekalian, saya tak jual kitab ni sekalian lah. Memang kita tak jual. Mula-mula cadang nak jual tapi tengok kitab kecil, kita tak jual. Tapi manfaat dia ada. Dan boleh dibaca tulisan tu. Yang mana yang muda-muda, insyaAllah boleh baca. Dan ayah-ayah ibu-ibu yang mungkin tak berapa nampak, mungkin terpaksa pakai spek mata kot untuk baca. Dia agak sukar sikit lah. Jadi kitab tu saya tak di belakang. Siapa nak ambil, ambil ke silakan. Satu. Yang kedua, nak ambil banyak mana pun, silakan. Dua. Cuma kalau boleh lah. Ayah-ayah nak ambil banyak mana pun tak apa. Cuma kalau boleh ayah-ayah ambil tu, sumbanglah sikit. Habuan untuk sekolah pasti. Kita buat ni untuk pasti tu ya. Ha. Jadi kalau kata nak ambil 3 ke 4 ke, bagilah sumbangan sikit. Bubuhlah sejadah, sekali kalau boleh kita hampak sejadah. Bubuhlah, nak bagi banyak mana pun tak apa sekalian. Tak ada masalah. Kalau rasa nak ambil 3, nak bagi RM1, bagi. Tak apa, tak ada masalah sekalian. Sebab kita tahu ada kekurangan dari sudut tulisan, jadi kita tak mau jual lah. Kan? Kalau rasa nak ambil satu buah, nak bagi 100, hak tu lagi-lagi kita lagi kelihatan kan? Bagilah setakat mana nak bantu sekalian. Ni semua bantuan untuk sekolah sahaja. Saya sekupang tak ambil je lah. Nah, tapi saya cadang macam ni lah. Kalau boleh, kitab ni ambil je lah. Ambil. Nah, sebab isi yang ada dalam kitab ni, jarang kita jumpa.
Nah, insya-Allah noh. Insya-Allah kitab tu ada di belakang, satgi lepas sembahyang ambil lah. Nah. Dan satgi kita hempak sejadah hasilan. Kalau boleh siapa-siapa satgi tolong hempak sejadah. Bagilah sumbangan buah teh sejadah tu jadilah. Nah, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Saya bawa 200 ya noh. Tapi kalau rasa satgi tak cukup ke apakah, dalam kereta saya ada lagi hasilan. Noh, tak ada masalah. Nah, jadi saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kalau menisa sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.